Pemirsa, di penghujung bulan Ramadan atau H-1 jelang Lebaran Idul Fitri, beberapa kebutuhan bahan pokok naik. Adapun kebutuhan bahan pokok yang naik yakni jenis cabai dan bawang merah. Menurut pedagang, pasokan sedikit membuat harga jenis cabai dan bawang merah melejit naik. H-1 jelang Lebaran Idul Fitri, harga beberapa kebutuhan pokok masyarakat naik. Terpantau harga cabai merah di harga Rp90.000 per kilonya. Cabai rawit merah Rp90.000 per kilonya. Kedua jenis cabai tersebut sebelumnya hanya di harga Rp45.000 per kilonya. Begitu pula bawang merah turut naik kini di harga Rp48.000 per kilonya. Sedangkan beberapa jenis sayuran juga turut naik, yakni kenaikan rata-rata dari harga Rp5.000 per jenis sayuran. Salah satu pedagang, Endang, membenarkan jika H-1 jelang Lebaran ini harga beberapa jenis kebutuhan pokok melejit naik. Bahkan diakui Endang, pasokan pun sangat sedikit, terkhusus jenis cabai merah, cabai rawit merah, dan bawang merah. Meski demikian, para pedagang di pasar Tanggorajo Ilir tidak mampu berbuat banyak. Sebab bagi para pedagang, stok selalu ada di tingkat pedagang meski tidak banyak. 90, Pak. 60 ya? Ini cukup mahal ya? Cukup mahal lah, Pak. Ini berapa hari terakhir naik? 3 hari ini. 3 hari ya? Iya. Selain itu cabai-cabai lain? Cabai-cabai lain, kalau bencong stabil lah. Kalau setan naik juga. Setan 90, 85. Bawang merah? Kalau bawang merah mahal, Bang. 8. 8 bawang putih? 38. 38. Iya. Kalau jenis-jenis sayuran naik, tak? Jenis-jenis sayuran naik, ada, Bang. Naik. Naik, buncis naik. Buncis 2. Berarti naik berapa ribu? 1.000, 2.000? Naik 5.000-an, Bang. 5.000-an sayuran? Iya. Berarti jelang ini naik semua lah, Kak, ya? Naik semua. Kalau pasokan sedikit lah, Kak, ya, jelang lebaran? Sedikit, Bang. Sedikit, ya? Iya, tak ada banyak, jadi mahal. Sementara itu, harga ayam potong tembus di harga Rp50.000 per kilonya, yang sebelumnya hanya di harga Rp35.000 per kilonya. 50 ayam. 50. Ini agak mahal lah ya? Mahal sedikit. Sebelumnya berapa kemarin tuh? Sebelumnya 35. 35-an ya? Ini kalau pasokan banyak apa sedikit kemarin? Sedikit, Pak. Sedikit ya? Ini apa karena banyak yang beli sih apa nih? Ayam tak ada. Ayam tak ada ya? Kosong. Ayam. Kosong ya? Makanya dia mahal 50. Makanya 50 ya. Dan ternyata ayam lokal sini lah atau ayam Jambi. Ayam Jambi semua ya. Surya Kurniawan, JEK TV, melaporkan.